ada kenaikan harga tapi tidak banyak signifikan di ayam, stok aman, cuma ayam aja ada sedikit 5.000 ya, relatif per kilo berarti 2.500 tapi relatif masih oke lah ya karena stoknya masih aman. Yang berikutnya minyak curah berlimpah kita punya, itu yang paling kita takutkan minyak kan, nah, alhamdulillah banyak juga stoknya. Yang kemasan pun juga bagus harganya, yang curah tadi belum kita ini ya, cuma lumayan banyak softwarenya yang bagus aman lah. Telur agak sedikit peningkatannya, tapi harganya 55.000, biasanya 45.000 harganya, tapi satu rak ya masih terkendali lah, harga lumayan lah, tidak terlalu bagaimana ya, masih relatif. Okay. Untuk beras sendiri kan ini. Nanti kalau harganya agak mulai sudah tajam, baru kita lakukan operasi pasar ya. Nah, cuma saat ini belum, masih relatif ada kenaikan sedikit, mungkin awal-awal Ramadan aja. Nanti kalau mungkin sudah mulai sudah kita cek lagi nanti reguler nanti di tengah atau masih temporary sifatnya.